Hello! Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 8 semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini Ada di halaman 266 Soal nomor 12 Sampai dengan di halaman 268 Soal nomor 20 ya Jadi nomor 12 sampai 20 Kak Sari bahas semua Disimak ya dek ya Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 12 Dari 10 data pengamatan diketahui bahwa Wah, median adalah dua lebihnya dari jangkauan. Bila semua data dikalikan dua kemudian dikurangi tiga maka jumlah dari median dan jangkauan menjadi 21. Jangkauan data mula-mula adalah A3, B4, C5 atau yang D6. Nah, di sini cara mengerjakannya kita tulis dulu nomor 12 ya. Kita misalkan data terbesar ini kita lambangkan dengan huruf B. Ini kasari ngambil dari kata besarnya ya B. Kemudian data terkecil kita misalkan dengan huruf K. Oke, kasari ngambil dari kata kecil K. Maka jangkauan bisa dihitung. Jangkauan ini kita misalkan dengan huruf J. Rumus jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil ya. Berarti B dikurangi K. Kemudian untuk mediannya, median kita misalkan dengan huruf M di sini diketahui mediannya adalah dua lebihnya dari jangkauan atau dengan kata lain jangkauan ditambah dua dua lebihnya itu berarti ditambah ya nih jangkauan ditambah dua oke gini ya ini yang diketahui awalnya nah sekarang ini dia bila semua data dikalikan dua kemudian dikurangi tiga ya Dikalikan dua, dikurangi tiga, berarti data yang baru seperti ini. Kita nulisnya adalah B yang baru. B yang baru ini maksudnya data terbesar tapi yang baru adalah tadi ya dikalikan 2 terus dikurangi 3 berarti 2B dikurangi 3 maksudnya gitu untuk data terkecil yang baru juga gitu ya K baru sama dengan awalnya kan K saja berarti sekarang menjadi 2K dikurangi 3 untuk jangkauan yang baru juga gitu Berarti kalau jangkauan yang lama kan data yang terbesar dikurangi data yang terkecil berarti kalau jangkauan yang baru ya data terbesar yang baru dikurangi dengan data terkecil yang baru juga ya kan sama dengan B barunya yang ini dek 2B min 3 dikurangi K barunya yang ini 2K min 3 Oke ini kita buka kurungnya menjadi sama dengan 2B min 3 nya tulis aja Nah ini min dikali 2K menjadi min 2K Min dikali min 3 menjadi plus 3 gitu ya Sama dengan nah ini ada min 3 ditambah 3 habis tersisa 2B min 2K ini adalah jangkauan yang baru Kemudian satu lagi untuk median yang baru Median kan awalnya M saja ya Nah berarti kalau gitu median yang baru Mengikuti rumusnya tadi Dikalikan 2 dikurangi 3 yang menjadi gini 2M dikurangi 3 Gitu kan Terus sama dengan 2M M nya kita ganti menjadi J plus 2 ini ya Berarti 2 dikali J plus 2 kurangi 3 Boleh dibuka kurung 2 kali J adalah 2J Ditambah 2 kali 2 adalah 4 Terus dikurangi 3 Nah 4 dikurangi 3 kan bisa ya 1 ya Berarti sama dengan 2J tambah 1 Oke, 2J tambah 1 ini bisa kita buka lagi untuk J-nya digantikan yang ini tadi. J, J di sini kan J yang lama, tidak ada keterangannya J baru kan berarti J yang lama. J yang lama itu B dikurangi K ada iya ya sama dengan maaf Kak Sari ke bawah bahasa Jawa Kak Sari orang Jawa ya nih dua dikali j nya b dikurangi k gitu terus ditambah satu sama dengan 2 kali B adalah 2B 2 kali negatif K adalah negatif 2K terus ditambah 1 udah ini ini sorry ini adalah median yang baru ya 2B dikurangi 2K ditambah 1 nah sekarang keterangannya satu lagi tadi kalau semua data sudah dirubah menjadi yang baru dengan cara dikali 2 kemudian dikurangi 3 ternyata jumlah dari median dan jangkauan yang baru tadi menjadi 21 berarti kita tulis ya jangkauan baru ditambah dengan median baru itu sama dengan 21 tinggal kita masukkan jangkauan baru tadi 2B min 2K tulis 2B min 2K ditambah median barunya ini 2B min 2K tambah 1 nah gini sama dengan 21 boleh digabung yang sama 2B tambah 2B 4B Negatif 2K ada lagi negatif 2K menjadi negatif 4K Ditambah 1 sama dengan 21 Lagi 4B negatif 4K Nih sama dengan 21 nya tetap ini deh Yang positif 1 atau plus 1 ini kita pindah aja ke sini ya Menjadi negatif 1 kalau dipindah ruas kan memang tandanya berubah ya dari positif menjadi negatif sehingga 4b dikurangi 4k itu sama dengan 21 kurangi 1 adalah 20. Nah kalau kita lihat di sini 4b 4k 20 ini sama-sama punya faktor 4 artinya semuanya ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 4. Jadi ini kita bagi 4 aja. Oke 4b kalau dibagi 4 menjadi b saja. Negatif 4K kalau dibagi 4 menjadi negatif K. Nah, sama dengan 20 kalau dibagi 4 adalah 5. Dan ini B dikurangi K. Masih ingat nggak B dikurangi K itu apa? B dikurangi K tadi adalah jangkauan. Ini ya, B dikurangi K. Ya kan? Berarti ini boleh kita tulis jangkauan. Jangkauan sama dengan 5. Dan memang yang ditanya pada soal tadi adalah jangkauan mula-mula. Jangkauan mula-mula itu J tidak ada keterangan barunya ya jadi jangkauan mula-mulanya adalah 5 gitu selesai ya gini tahap-tahapannya tulis data awal kemudian rubah data awal menjadi data baru ya dengan cara dikalikan dua dikurangi tiga diproses seperti ini tadi kalau sudah kemudian dimasukkan jangkauan baru ditambah median baru sama dengan 21 dioperasikan maka ketemulah B min K sama dengan 5 atau J sama dengan 5 selesai jadi untuk nomor 12 jawabannya 5 sip lanjut ke soal nomor 13 Nomor 13, kuartil bawah dari data ini adalah A4, B5, C6, atau D7. Nah, kalau mau menentukan kuartil bawah, D, ini caranya data yang masih berantakan ini harus kita urutkan dulu. Mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Urutan datanya Kak Sari udah buat, jadinya kayak gini nomor 13 ya. Eh, buat bareng-bareng aja deh ya. Yang paling kecil 3, diikuti dengan 4 ya kan? Kemudian 5, kemudian 6 nya 2 kali, berarti 3, 4, 5, 6, 6. Setelah 6, 7, ya 7 nya 1 kali, 8 enggak ada, langsung 9. Setelah itu 11, 12, 13, berarti 7, 9 nya 2 kali, ya. Terus 11, 12, 13, nah ini urutan datanya. Setelah itu kita pastikan kita hitung dulu banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ini juga harus 11 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Berarti sudah benar Kalau sudah diurutkan begini Untuk menentukan kuartil bawah Langkah pertama Dari 11 data ini tadi Kita langsung bagi 2 11 bagi 2 itu dapat berapa? Dapat 5 sebelah kiri, dapat 5 sebelah kanan, tengah-tengahnya 1. Ah, ini kan tadi ngajarinnya kayak gini ya, kalau untuk menentukan kuartil, median kayak gitu. 11 bagi 2 itu dapat 5 sebelah kiri, 5 sebelah kanan, terus tengah-tengahnya 1. 5 tambah 5 10 tambah 1 11 benar kan? Nah, ini untuk apa? Untuk membedakan kayak gini. 5 sebelah kiri itu hitung 1 2 3 4 5. Nih, tandain satu grup ini. 5 sebelah kanan. 1 2 3 4 5, tandain juga. Nah, gitu. Tengah-tengahnya yang di sini. Ini dia tengah-tengahnya. Tengah-tengah ini nanti sebagai apa? Sebagai median atau Q2. Nah, untuk kita yang ditanya adalah kuartil bawah. Kalau kuartil bawah itu nama lainnya adalah Q1. Kuartil bawah itu kita lihat data yang kecil-kecil ini yang di sini. 3 4 5 6 6. Cari yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah adalah angka 5. Berarti inilah kuartil bawahnya atau disebut kuartil 1 ya kuartil satunya sama dengan 5 kuartil 2 nya sama dengan 7 nanti kalau disuruh mencari kuartil 3 berarti lihatnya dari data yang di sebelah sini data yang besar-besar kuartil 3 itu disebut kuartil atas ya kalangan atas itu yang besar-besar nah 9 9 11 12 13 cari yang tengah-tengah yang tengah-tengah adalah angka 11 ini kan posisinya dia di tengah maka ini sebagai kuartil atas atau Q3 gitu. Jadi untuk nomor 13 karena yang ditanya adalah kuartil bawah, jawabannya adalah 5 gini. Paham? Bisa ya diikutin ya. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Nomor 14 diberikan diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 8C seperti berikut. Ini nilainya mulai dari 5 6 7 8 9 10 terus banyak siswanya di sini. Bacanya yang dapat nilai 5 ada 5 siswa, yang dapat nilai 6 ada 7 siswa, dapat nilai 7 ada 9 siswa, dapat nilai 8 ada 5 siswa, dapat nilai 9 dan 10 ini sama yaitu 4 siswa. Yang ditanya kuartil atas dari data di atas adalah A 6,25, B 7,5, C 8,25 atau yang D 9,5 Nah cara mudah mengerjakan seperti ini menentukan kuartil atasnya Ini datanya yang tadinya berbentuk diagram batang ini akan Kak Sari buat menjadi data tunggal Maksudnya gimana? Maksudnya gini Tadi yang dapat nilai 5 kan ada 5 siswa ya Ini ya dapat 5 ada 5 siswa, tuh, di antara 4 dan 6 itu kan pasti 5, ya. Berarti kita tulis. Berarti yang dapat nilai 5 ada 5 siswa, gini. <tuh> nah, lanjut. Yang dapat nilai 6 ada berapa siswa? Ini, di antara 6 dan 8 ini pasti 7, ya. Jadi yang dapat nilai 6 ada 7 siswa. Kita tulis, berarti 6, 6, 6, sebanyak 7 kali. Ini. Kemudian yang dapat nilai 7 ada 9 siswa. Tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang dapat nilai 8 ada 5 siswa. 1 2 3 4 5. Yang dapat nilai 9 dan 10 sama-sama 4 siswa. 9 1 2 3 4 10-nya 1 dua tiga empat gini nah kalau udah bentuk data tunggal kayak gini terus kita hitung dulu jumlah datanya semuanya ada berapa. Ini 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Jadi datanya ada 34. Nah, sebelum menentukan kuartil atas 34 itu tadi langsung kita bagi aja dengan 2. 34 kalau dibagi 2 nanti masing-masing dapat berapa kiri dan kanannya? Kiri 17, kanan juga 17. Enggak ada tengah-tengahnya ya. Jadi kayak gini, 17 kiri dan 17 kanan. Nah, untuk memudahkannya lagi data yang seperti ini tadi kita susun menjadi 17 kiri dan 17 kanan atau kalau nggak cukup boleh 17 atas 17 bawah caranya ambil dulu yang 17 di sini ini kan 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 berarti berhentinya sampai 7 ini ya Nah ini kita tulis ya

ini berarti 17 data yang atas Nah sisanya ini sebagai 17 data yang bawah Tulis semua ya 7 nya ada 4 Kemudian 8 nya ada 5 9 nya ada 4 10 nya ada 4 Nah, ini udah seimbang ya atas dengan bawah udah seimbang sama-sama berisikan 17 data Tadi yang diminta pada soal adalah kuartil atas Kuartil atas itu Q3 Q3 itu kita ambil dari kalangan data yang besar-besar Ingat kuartil atas itu orang-orang atas ya Orang-orang besar Gak sering ngingetinnya kayak gitu Jadi kalau Q3 itu kita ambil dari yang atas ini Yang besar Meskipun posisinya kayaknya di bawah Tapi maksudnya data yang besar-besar ini Nah ini tadi yang besar-besar ini kan ada sebanyak 17 17 cari tengah-tengahnya deh ya 17 kalau dibagi 2 Nanti masing-masing berapa? Kiri 8, kanan 8, tengah-tengahnya 1 Ya enggak? 8 tambah 8, 16 16 tambah 1, 17 Pas banget ya Ini nih untuk hitungan aja ya Enggak usah kalian tulis di kertas Boleh loh Nanti gurumu biar malah enggak bertanya-tanya Ini diajarin Kak Sari Ya caranya pokoknya 17-nya bagi 2 Kiri 8, kanan 8, tengah-tengahnya 1 Kita tandain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nih berarti ini yang delapan, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Nah, yang di sini, sebentar, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Oh, ini ngikut sini deh. Ah, gini ya. Nah, ini delapan kiri, di sini delapan kanan. Ini tengah-tengahnya. Berarti inilah yang sebagai Q 3 atau kuartil atas. Ya. Jadi Q3-nya adalah 8 karena angkanya ini angka 8. Gitu bisa ya. Nah, langkah-langkahnya kayak tadi ya, di bikin data tunggal dulu. Terus kemudian dibagi kan karena ada 34, 34 bagi dua itu pas banget 17 17. Nah, tulis 17 data taruh di atas, sisanya taruh di bawah. Kemudian kalau kuartil atas kita pakai data yang besar-besar ini aja. Ya, 17 dibagi dua itu kirinya 8, kanan 8, tengah-tengahnya satu ini 8 di sini kanannya 8, tengah-tengahnya 1. Berarti ini Q3. Seandainya nanti disuruh mencari Q1, kuartil bawah. Nah, kalau kuartil bawah ya kita pakai data yang bawah atau yang kecil-kecil ini. Caranya sama. Ini juga pasti 17 kan? 17 kalau dibagi 2 itu kayak gini ya. 8 kiri 8, kanan 8, tengah 1. Kayak gini. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Ini ya kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, berarti tengah-tengahnya yang ini kan? Nah, inilah Q1. Q1-nya sama dengan 6. Atau kuartil bawah. Kuartil bawahnya sama dengan 6. Tapi di soal kita hanya diminta kuartil atas. Atau Q3. Sudah, Q3-nya sama dengan 8. Paham ya, deh ya? Di sini. Nah, di antara pilihan nggak ada. Kalau nggak ada, kita jawab sendiri ya. 8. Gitu. Pasti betul, Gurumu nanti juga pasti kasih ralat. Untuk soal nomor empat belas itu, tidak ada pilihan jawaban yang benar, <coughs> jadi dijawab sendiri aja ya, sesuai dengan hitungan kalian. Kayak gitu, dan jawabannya, kuartil atasnya adalah delapan. Selesai, lanjut ya, soal nomor lima belas. Nomor 15, tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam dalam jam beberapa siswa kelas 8. Ini yang tidurnya 4 jam ada satu siswa, yang tidurnya 5 jam ada dua siswa, 6 jam ada tiga siswa, yang tidurnya 7 jam ada dua siswa, dan yang tidurnya 8 jam ada dua siswa. Dari tabel di atas diperoleh informasi sebagai berikut. 1. Median sama dengan 6. 2. Q1 atau kuartil bawah sama dengan 5. 3. Q3 atau kuartil atas sama dengan 7,5. Yang diminta, pernyataan yang benar adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, atau yang D1, 2 dan 3. Berarti semua pernyataan tadi harus kita cek ya, terus kita pilih mana saja yang benar. Kembali lagi ke halaman sebelumnya tadi. Nah, di sini kan kita harus ngecek Bener nggak ya mediannya 6, kuartil bawahnya 5, kuartil atasnya 7,5. Caranya, data yang dalam bentuk tabel ini kita buat aja menjadi data tunggal. Ini kan yang tidurnya 4 jam ada satu siswa, berarti nulisnya 4-nya ada satu gitu ya. Kemudian yang tidurnya 5 jam ada 2 siswa, berarti nulis 5 jamnya ada 2. Gini, 5 5. Lanjut yang 6 jam ada 3 ya, berarti nulis angka 6-nya sebanyak 3 kali. Tuh, 2 3. Angka 7-nya ditulis sebanyak 2 kali. Dan terakhir angka 8-nya juga ditulis banyak dua kali. Dah, gini, ini data tunggalnya dan dia sudah berurut. Yes. Langkah berikutnya kalau sudah begini kita Hmm, hitung banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Terus kita berpikir 10 kalau dibagi 2 sama dengan berapa? Kiri 5 dan kanan juga 5. Berarti kita pisahkan ya? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ini ya? Hmm, Terus dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, okay. nah berarti nggak ada angka di tengah-tengahnya ini Nggak apa-apa Kalau nggak ada angka caranya gini Untuk menghitung median Ini kita ambil angka yang paling belakang Dari yang se uh, urutan kiri Dan angka yang paling depan dari urutan kanan Ini dia Ini yang Kak Sari kotakin ya Ini nanti sebagai median Nah, median caranya angka 6 ini tambah aja dengan 6 lagi terus dibagi 2. Nah, sama dengan 6 tambah 6 adalah 12 ya, terus dibagi 2. 12 bagi 2 adalah 6. Jadi mediannya adalah 6. Kayak gitu untuk menentukan median. Kalau di tengah-tengahnya ini tidak ada angka, berarti ketemu mediannya 6. Di pernyataan tadi informasinya mediannya 6 juga, berarti sudah benar ini. Nah, sekarang untuk Q1 dan Q3. Oke, masih menggunakan urutan data yang sama ini. Kak Sari salin ulang aja biar enak lihatnya ya. 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8. Nah, seperti tadi, ini kan 10 ya. Dibagi 2 itu kiri 5, kanan 5. Kita pisahkan yuk. 1 2 3 4 5 sini. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, oke. Okay. Untuk menghitung Q1 caranya kita lihat data yang kecil-kecil. Q1 itu kuartil bawah. Orang bawah itu orang kecil ya, kasihan ya. Nah, Q1 kita lihat data yang kecil. 4, 5, 5, 6, 6. Mana yang terletak di tengah-tengah? Tentu saja angka 5 ini. Berarti ini sebagai Q1. Untuk Q3 atau kuartil atas kita lihat angka yang besar-besar ini ya 6 7 7 8 8 mana yang terletak di tengah-tengah tentu saja angka 7 ini yang tengah-tengah ya berarti ini sebagai Q3. Nah, sekarang kita cocokkan dengan informasi kita. Q1 5 Q3 7 nih ternyata di sini Q1-nya sama dengan 5 cocok tapi Q3-nya sama dengan 7,5 nggak cocok berarti informasi yang benar ya hanya 1 dan 2 kita pilih di ABCD-nya ini dia yang A 1 dan 2 saja yang benar Oke, lanjut ya ke soal nomor 16. Simpangan kuartil dari data ini adalah A1, B2, C2,5 atau yang D3. Oke, saya ingatkan dulu rumus untuk menghitung simpangan kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1 kemudian dibagi 2. Jadi, kita harus menghitung dari data ini Q3-nya berapa, Q1-nya berapa, baru nanti bisa menentukan simpangan kuartilnya. Masukkan ke rumus ini, dan untuk menghitung Q3 dan Q1, data yang masih belum urut ini harus kita urutkan dulu, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ayo kita urutkan ya. Yang paling kecil 4. 4-nya ada 2 kali nih. 4 4 diikuti dengan angka 5. 5-nya juga 2 kali. Kemudian 6-nya juga 2 kali. Jadi gini nulisnya 4 4 5 5 6 6. Berikutnya setelah 6 7 ya. 7-nya ada 3

Langsung kita kelompokkan ya, 5 yang kiri, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Okay. 5 yang kanan, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Okay. Nah, gini. Terus menentukan Q1 dan Q3 ya. Q1 ambil dari data yang kecil-kecil, 4, 4, 5, 5, 6, ya. Mana yang posisinya di tengah ini? ya angka 5 berarti ini sebagai Q1 Q1 nya adalah 5 kemudian Q3 atau kuartil atas ambil data yang besar-besar ini ya 77789 mana yang posisinya di tengah tentu saja angka 7 ini berarti dia sebagai Q3 Oke, Q1 nya 5, Q3 nya 7 Maka simpangan kuartil tadi rumusnya adalah Q3 kurangi Q1 bagi 2 Sama dengan 7 kurangi 5 bagi 2 sama dengan 7 kurangi 5 adalah 2 ya 2 bagi 2 2 bagi 2 adalah 1 Jadi simpangan kuartilnya adalah 1 Gitu bisa dipahami ya deh ya Ini untuk soal nomor 16 Nah lanjut ke soal nomor 17 Nomor 17 diketahui data sebagai berikut Ini datanya Pernyataan berikut yang salah adalah Ingat nanti yang dicari adalah yang salah A. Modus sama dengan 4. B. Median sama dengan 5. C. Median sama dengan 4,7. D. Q3 sama dengan 6. Nah, untuk tahu mana yang salah, berarti masing-masing ini harus kita cek ya. Yang pertama untuk modus dulu, modus adalah apa? Modus adalah data yang paling sering muncul ya, data yang paling sering muncul gini. Kalau data yang paling sering muncul Berarti harus kita cek Datanya itu kan misalnya nih Dari angka yang terkecil Angka 2 ya Angka 2 muncul berapa kali? Hanya 1 kali Kemudian angka 3 Angka 3 hanya muncul 1 kali juga Nggak ada lagi ya Kemudian angka 4 Angka 4 1, 2, 3 Angka 4 muncul sebanyak 3 kali Terus angka 5 Angka 5 2 kali saja Ya Terus angka 6 hanya satu kali angka 7 nah ada dua kali juga, oke okay lah. Nah ini aja ya. Selain ini tadi kan hanya muncul satu kali. Nah di antara empat, lima, tujuh, yang paling sering muncul, yang banyak kali munculnya yang mana? Tentu saja ini. Berarti modusnya adalah angka 4 Seperti itu. Jadi untuk modus sama dengan empat ini benar. Yang kita pilih justru yang salah. Nah, lagi. Sekarang untuk median. Kalau median data ini kan belum urut ya, harus kita urutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Kita urutkan yang paling kecil 2, diikuti 3. Gini. 2, terus 3. Terus 4-nya sebanyak 3 kali. Tulis 4, 4, 4. 5-nya sebanyak nih 2 kali. 6, 6-nya ada 1 kali, terus 7-nya ada 2 kali. 6 terus 7-nya 2 kali. Nah, kalau sudah diurutkan mau menentukan median caranya ini hitung dulu banyak datanya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10. 10 langsung kita bagi 2. 10 dibagi 2 itu nanti sebelah kiri ada 5, sebelah kanan juga 5. Langsung kita pisahkan 1 2 3 4 5 gini terus satu dua tiga empat lima ya nah gini nah ke tengah tengahnya nggak ada ini kak kalau nggak ada kayak tadi lagi ya ambil data yang dua di sini nah gini terus dihitung median sama dengan empat ditambah lima Lalu ingat harus dibagi 2 4 tambah 5 adalah 9 ya 9 bagi 2 9 bagi 2 4,5 atau 4,5 Ini mediannya Coba kita cek Di sini mediannya 5 Padahal harusnya mediannya adalah 4,5 Berarti ini pernyataan yang salah karena yang dicari memang yang salah, ya udah kita pilih yang B jawabannya untuk soal nomor 17. Nah, untuk yang C sama D, kalau mau dibuktikan sekalian juga boleh ya. Yang C dulu, mean sama dengan 4,7, bener nggak? Gini, kalau mean cara menghitungnya, semua data ini jumlahkan dulu dek kemudian dibagi dengan banyaknya data ini tadi. Maksudnya gini, tulis ya, mean sama dengan ya jumlah data, rumusnya dulu ya jumlah data dibagi dengan banyaknya data banyaknya data nah sama dengan kita jumlah dulu 2 tambah 3 5 5 tambah 4 9 tambah 4 13 tambah 4 17 tambah 5 22 tambah 5 27 tambah 6 33 tambah 7 40 tambah 7 47 berarti jumlah datanya 47 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ya ini tadi ya, 10 ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Nah, 47 dibagi 10 adalah 4,7. Di pernyataannya juga betul ya, 4,7 tuh. Nah, sekarang untuk Q3. Q3-nya katanya 6. Kita buktikan caranya. Ini karena sudah coret-coretan, boleh kita tulis ulang lagi aja ya. 2 3 4 Empat, empat, lima, lima, enam, tujuh, tujuh. Seperti tadi, ini kan pasti sepuluh ya, sepuluh. Nih, dibagi dua, kiri lima, kanan lima. Itu dua tiga empat lima. Satu, dua, tiga, empat lima. Mm -hmm. Kalau Q3 kita pakainya datanya yang data atas ya Kuartil atas itu kita pakai data yang besar-besar ini Nah di antara 5, 5, 6, 7, 7 Cari yang posisinya ada di tengah-tengah Yang di tengah-tengahnya adalah angka 6 Jadi 6 inilah Q3 nya gitu nah dan sesuai dengan yang di pernyataan pada soal ya Q3 sama dengan 6 jadi betul sehingga terbuktilah jawaban yang harus kita pilih untuk nomor 17 adalah yang B median sama dengan 5 ini adalah pernyataan yang salah harusnya 4,5 tadi ya di sini hitungannya tuh Oke, sudah ya. Nomor 17 beres. Lanjut ke nomor 18. Nomor 18, diagram berikut menunjukkan nilai ulangan susulan mata pelajaran IPS beberapa siswa kelas 8 Ini nilainya mulai dari nilai 5, ya, ada dua siswa yang dapat nilai 5 Dapat nilai 6 ada 4 siswa, dapat nilai 7 ada 2 siswa, dapat nilai 8 hanya ada 1 siswa. Dari diagram di atas, nilai mean ditambah median ditambah modus sama dengan A4, B5, 7 per 9, C6, 4 per 5, atau yang D8. Nah, caranya kayak gini. Data yang berbentuk seperti ini, kita tulis aja menjadi data tunggal. Maksudnya gini, yang dapat nilai 5 tadi kan ada 2 siswa. Berarti kita tulis 5-nya sebanyak dua kali 5 5 gitu. Terus yang dapat nilai 6 kan ada 4 siswa. Berarti kita tulis nilai 6-nya sebanyak 4 kali. Oke, yang dapat nilai 7 ada 2 siswa, dapat nilai 8 ada 1 siswa. Berarti nilai 7-nya kita tulis 2 kali, nilai 8-nya 1 kali. Terus kita hitung banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 Nah kita berpikir 9 dibagi 2 Sama dengan nanti sebelah kiri 4 Sebelah kanan 4 Tengah-tengahnya 1 Ya kan kalau kita cek 4 tambah 4 8 tambah 1 9 Nah kita kelompokkan ya 4 sebelah kirinya 4 1, 2, 3, 4 sini sebelah kanan 4 1 2 3 4 gini ya nah tengah-tengahnya yang ini 6 ini oke 6 ini karena dia di tengah-tengah inilah sebagai median jadi sudah ketemu mediannya sama dengan 6 oke sini kan ditanya median juga kita tulis mediannya nih ya nanti 6 terus yang gampang dulu modus ya modus itu apa tadi data yang paling sering muncul data yang paling sering muncul kalau di sini juga terlihat ya nilai berapa yang paling sering muncul tentu saja nilai 6 ya kan di tabelnya kayak gini pada datanya ini diagramnya juga kelihatan ya angka 6 tuh paling banyak sendiri sebanyak 4 kali jadi sudah jelas modusnya adalah nilai 6 sekarang tinggal mean kita hitung ya mean. Kalau menghitung mean rumusnya Sari ulangin aja jumlah seluruh data Dibagi dengan banyaknya data Kini kita jumlah dulu 5 tambah 5, 10 Terus ini 6 nya kan ada 4 kali 6 kali 4 nanti 24 ya 10 tambah 24, 34 7 tambah 7, 14 ya 34 tambah 14 itu 48 48 ditambah 8, 56 Dibagi dengan banyak datanya adalah 9 Nah, 56 kalau dibagi 9 adalah ini kita jadikan pecahan campuran aja ya. 9 kali berapa yang mendekati 56? Kan 9 kali 6 ya. Karena 9 kali 6 kan 54. Agar jadi 56 sini tambah 2. Nah, jadi 56 per 9 itu sama dengan 6 2 per 9. Ditulis lagi ya. Ini meannya. 6, 2 per 9 Nah sekarang tinggal di jumlah ya Mean tambah median tambah modus 6, 2 per 9 tambah 6, tambah 6 Ini aja 6, tambah 6, tambah 6, 18 Terus ada tambahan lagi 2 per 9 Jadi 18, 2 per 9 Tidak ada pilihan jawaban yang benar Jadi kita jawab sendiri aja Nanti guru kalian juga pasti ngeralat lagi kayak gitu Untuk nomor 18 anak-anak bikin jawaban sendiri Tidak ada pilihan gandanya yang tepat Ya Oke jawabannya 18 2 per 9 Yes Lanjut ke soal nomor 19 19. Tabel di bawah menunjukkan usia 20 anak di suatu kelas 2 tahun yang lalu. Bila pada tahun ini tiga orang yang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah sekolah, maka usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal pada saat ini adalah berapa tahun? A7, 8 B8 B8,5, 8, 4, 3 atau yang D9. Nah, ini tabelnya ya. Usia 5, 6, 7, 8 ini adalah usia 2 tahun yang lalu nih dek keterangannya 2 tahun yang lalu berarti kalau tabel ini diperbaiki menjadi tabel tahun sekarang maka usia yang tadinya 5 tahun sekarang dia sudah menjadi berapa tahun 7 tahun 5 tahun ini kan 2 tahun yang lalu Ya, kalau yang dua tahun lalu ini enam tahun, berarti sekarang dia udah usia berapa? Usia delapan. Masuk akal ya Kalau yang 7 maka sekarang dia usianya jadi 9 Yang 8 usianya jadi 10 Nah ini kita bikin tabel yang baru lagi Tabelnya sederhana aja Untuk nomor 19 kayak gini Ini ya Ini Usia Nah ini adalah tabel yang sekarang Usianya bukan dari 5 Melainkan dari 7, 8, dan 9, dan 10 Oke Kemudian untuk frekuensinya Di sini yang usia 7 ada tiga siswa tapi ternyata tahun ini tiga orang yang berusia 7 itu pindah sekolah berarti dari tiga siswa ini kalau pindah tiga sekarang sisa berapa ya sisa nol atau sudah tidak ada siswa lagi yang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun juga pindah nih yang berusia 8 tahun kan ada lima siswa kalau pindah seorang seorang itu satu ya berarti dari lima ini menjadi hanya empat untuk yang usianya 9 tetap 8, yang usianya 10 tetap 4. Jadi kita lengkapi tabel baru kita ya, frekuensinya adalah 0, 4, 8, dan 4 gini. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah rata-rata 16 orang yang masih tinggal pada saat ini. Berarti ya rata-rata dari ini semua. Caranya gimana? Ini kita total aja deh kalau udah bentuknya seperti ini. 7 kali 0, 0.

Pasar ulang, 4 8, 12. 12 tambah 4, 16. Nah, kalau mau menghitung rata-rata, caranya rata-rata sama dengan jumlah seluruh data ini, yaitu 144 dibagi dengan banyaknya siswa ini, 16. Nah, 144 dibagi 16 itu pas banget. Hasilnya adalah 9. Satuannya adalah tahun, karena ini tadi Ngomongin tentang usia siswa ya Jadi 9 tahun Dah gitu ketemu jawabannya Mana 9 tahun? Ini dia yang D Jelas ya D ya Nomor 19 caranya kayak gitu Kita buat tabel yang baru Diperbarui Kemudian di total Dibagi dengan jumlah siswa yang sekarang Hanya tersisa 16 siswa Oke, Jadi 144 bagi 16 Ketemulah 9 Yes. Itu untuk nomor 19. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 20, nomor terakhir di video kita kali ini. Ayo Nomor 20, dari 50 siswa terdapat 20 siswa yang mendapat nilai kurang dari 45 dan 10 siswa mendapat nilai lebih dari 76. Bila nilai yang dapat dicapai adalah bilangan bulat dari 0 sampai 100, maka nilai rata-rata 50 siswa tersebut tidak mungkin sama dengan A43, B50, C65 atau yang D75. Nah, cara mengerjakannya ini kita tulis Dulu data yang diketahui jumlah siswanya nanti ada 50 ya, dari 50 itu 20 siswa mendapat nilai kurang dari 45. Nilai kurang dari 45 itu bisa 0, bisa 1, 2, 3, 4, sampai terakhirnya berapa? Nilai 44 ya kan, yang kurang dari 45 itu batasnya 44 ya, berarti gini nulisnya untuk nomor 20. Yang nilainya 0 sampai 44, ada berapa siswa? Ada 20 siswa terus yang dapat nilai lebih dari 76 lebih dari 76 itu bisa berapa bisa 77 78 79 dan seterusnya sampai maksimalnya berapa 100 nih kan nilai tertingginya 100 jadi yang dapat nilai 77 sampai 100 itu ada berapa siswa ada 10 siswa ini Nah, tadi kan siswanya semuanya ada 50. Ini baru ada 20 dan 10, baru ada 30. Berarti ya, maka 20 siswa lainnya ini pasti yang dapat nilai mulai dari 45 kan? Batasnya kan ini tadi 44. Berarti di sini 45 sampai tertingginya ini berapa? Sebelum 77 yaitu 76. Da, ini datanya berarti kita udah tahu Terus nanti mencari nilai rata-rata 50 siswa tersebut tidak mungkin sama dengan Itu caranya gini Kalau yang nilainya 0 sampai 44 Banyaknya 20 Ini kalau kita total kita ambil aja nilai tertingginya Dari 0 sampai 44 itu tertingginya kan nilai 44 Nah ini kita kalikan 44 dikali 20 adalah 880 Kemudian, yang sini yang dapat nilai 45 sampai 76. Nah, ambil aja nilai yang tertinggi. Nilai tertinggi nilai 76 kan? Nilai 76 itu ada 20 siswa kalikan langsung. 76 dikali 20 adalah 1.520. Terus di rentang nilai 77 sampai 100 Kan tertingginya 100 ya Yang dapat nilai 100 ada 10 orang 100 dikali 10 adalah 1000 Ini terus kita jumlah 0 tambah 0 tambah 0 0 8 tambah 2 tambah 0 10 Simpan 1 1 tambah 8 9 9 tambah 5 14 Simpan 1 1 tambah 1 tambah 1 3 Jadi total nilai tertingginya adalah 3400 Nah kalau gitu rata-ratanya bisa kita cari ini nanti rata-ratanya juga rata-rata tertinggi. Ya, rata-rata tertinggi. Udah paling besar ini. Sama dengan nilai tertinggi tadi ya. Atau total ya, total nilai tertinggi dibagi dengan ini, ini tanda total atau sigma Total nilai tertinggi dibagi dengan seluruh siswa Seluruh siswanya adalah 50 Kita bagi aja ya Sama dengan 3400 dibagi 50 Hasilnya Ini nolnya boleh dicoret biar mudah tinggal 340 bagi 5 340 dibagi 5 adalah 68 68 ini apa 68 ini adalah rata-rata paling tinggi ya jadi satu kelas itu rata-rata tertingginya hanya 68 jadi yang tidak mungkin yang mana yang di sini 73 nggak mungkin karena melewati nih kalau 65 masih mungkin kan tertingginya 68 jadi kalau ternyata rata-ratanya hanya 65 mungkin, rata-ratanya 50 juga mungkin, rata-ratanya hanya 43 juga mungkin. Yang tidak mungkin hanyalah yang 73 karena 73 ini sudah melebihi nilai 68 yaitu rata-rata tertingginya ya. Jelas ya Dek ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, okay. coba mana yang mau ditanyakan. Silahkan, silahkan tanyakan ke Kak Sari yang nomor berapa ya? Nanti Kak Sari bantu jawab. Tanyanya bisa di kolom komentar ya. Kalau itu pertanyaannya singkat aja, nanti jawabnya juga singkat. Tapi kalau pertanyaannya panjang atau malah soal yang mirip-mirip kayak gini tapi nggak ada di buku paket, itu tanyanya di dalam grup aja. Untuk gabung di grup, chat aja ke nomornya Kak Sari di sini ya nanti grupnya itu ada dua macam deh ada yang berbayar ada yang gratis nah kalian boleh pilih yang mana aja kalau yang gratis sekarang sudah hampir hmm, berapa 8000 peserta ya selama masih belum penuh boleh gabung aja ya free gratis nah kalau yang berbayar juga boleh terus bedanya apakah yang gratis sama yang berbayar ada pasti bedanya ya tanya aja ke Kak Sari di nomor WA ini nanti Kak Sari bantu jelaskan oke okay? Masa ditunggu ya Nah sekarang waktunya pamit Kalau kamu suka dengan video ini Silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan Dan yang belum subscribe boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh